بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Ikhwatul iman, jamaah salat zuhur Jakarta Islamic Center yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang senantiasa Allah hadirkan dalam kehidupan kita, sehingga pada hari ini juga kita dapat menunaikan salat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang teramat sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sehingga para malaikat pun berhimpun mendoakan kita semua yang hadir di sini agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas kedua kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, jamaah salat zuhur Jakarta Islamic Center yang semoga dirahmati oleh Allah. Kaji kita pada siang hari ini di setiap hari Kamis pekan kedua yaitu membahas kitab Al-Hikam, dan kita masuk pada pasal yang ke-6 atau bait yang ke-6 yaitu dari kitab Al-Hikam, dengan tema besarnya adalah ridho itu dengan pilihan, ridho dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik, syairnya atau bait yang ada dalam kitab Al-Hikam di bait yang ke-6 ini saya bacakan terlebih dahulu. Bisa dikatakan la yakun ta'akhuru amadil ato'i ma'al ilhah fid du'ai mujiban liyak sika fahuwa dominalakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru linafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Kita terjemahkan satu per satu. Di situ dikatakan la yakun ta'akhuru amadil ato'i, yang artinya janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian Allah kepadamu. Jadi la yakun ta'akhuru amadil ato'i, janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian Allah kepadamu. Ma'al ilhahi fi du'ai mujiban liyaksika, menyebabkan saat engkau telah bersungguh-sungguh. Jadi ma'al ilhah ni fi du'a, yaitu kalau atau diterjemahkan juga padahal engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah, menyebabkan atau menjadikan engkau berputus asa. Saya terjemahkan dari awal,
janganlah karena keterlambatan datangnya pemberiannya, yaitu pemberian Allah kepadamu, padahal engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah, menjadi menyebabkan engkau berputus asa. Kemudian lanjutannya, fahuwa domina lakal ijabah. Itu artinya, sebab dia, padahal dia telah menjamin bagimu suatu ijabah. Jadi sudah dikatakan fahuwa domina laka, atau kalau diterjemahkan, maka dia Allah itu telah menjamin bagimu al-ijabah. Jadi Allah telah menjamin buat kita itu adalah al-ijabah, yaitu pengabulan doa. Fima yakhtaruhu laka. Jadi dia Allah telah menjamin bagimu suatu ijabah pengabulan doa dalam apa-apa yang dia pilihkan bagimu. Jadi fima yakhtaruhu laka, la fima takhtaru linafsika. Bukan dalam apa-apa yang engkau pilih untuk dirimu. Dan juga dikatakan di situ, dikatakan lanjutannya, wa fil waqtil ladzi yurid. Dan juga dalam waktu dan dalam apa-apa yang dia pilih, bukan dalam apa-apa yang kau pilih darimu, dan dalam waktu yang dia kehendaki, wa fil waqtil ladzi yurid, dan dalam waktu yang dia kehendaki, yang dia Allah kehendaki, la fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Saya bacakan seluruhnya, terjemahannya dari kitab Al-Hikam bait yang ke-6. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian Allah kepadamu, padahal engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah, menjadi menyebabkan engkau berputus asa. Sebab dia Allah telah menjamin bagimu suatu ijabah, yaitu pengabulan doa dalam apa-apa yang dia pilihkan bagimu, bukan dalam apa-apa yang engkau pilih untuk dirimu, dan pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Nah, ini bait yang ada di kitab Al-Hikam dari bait yang kelima. Mari kita coba untuk membahas, kita mensarahkan apa-apa yang beliau sampaikan. Ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah, dalam hidup ini kita ini punya banyak keinginan. Kita pengen ini, pengen itu. Kemudian kita pun berikhtiar, berusaha, kemudian kita sempurnakan ikhtiar kita dengan doa. Tapi dalam kenyataannya, dalam realitasnya, apa yang kita inginkan, apa yang telah kita ikhtiarkan dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali apa yang kita minta, apa yang kita mohon, tidak terwujud.
yang kemudian banyak di antara kita berputus asa dalam doa, sehingga enggak jarang kita mengatakan Allah itu enggak mengabulkan doaku. Bahkan ada yang mengatakan Allah itu enggak adil. Bahkan ada yang mengatakan sampai kepada tingkatan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga sampai kepada tingkatan berputus asa, ya barangkali aku ini enggak pantas. Dosaku banyak. Aku manusia yang durjana, manusia yang celaka. Maka kenapa Allah enggak memberikan pengabulan doa terhadap doa-doa yang aku mohonkan? Nah, ini satu hal yang keliru. Apa yang kita inginkan kepada Allah itu bisa dalam bentuk sesuatu yang bersifat zahir maupun yang bersifat batin. Yang kita inginkan bisa juga yang bersifat material, bersifat duniawiah, atau juga yang bersifat imaterial, sesuatu yang non-materi. Misalnya kita memohon kepada Allah ampunan, memohon kepada Allah menjadi hamba yang taat. Kita juga seringkali memohon kepada Allah, ya Allah, aku tidak mau melakukan dosa ini, tapi terjadi lagi dosanya. Ya kan? Atau juga kita memohon kepada Allah bimbingan dan petunjuknya. Kita memohon kepada Allah untuk menjadi seorang mukmin yang hak. Kita memohon kepada Allah menjadi orang yang takwa dengan takwa yang hak. Itu sesuatu yang bersifat imateri. Ada sebuah keinginan yang kuat yang ada dalam diri kita untuk meminta kepada Allah. Namun banyak di antara kita yang mohon kepada Allah itu sebahagian besarnya adalah urusan-urusan dunia. Kita mohon kepada Allah sebagian besarnya adalah menginginkan materi, menginginkan uang, menginginkan pangkat, menginginkan jabatan, menginginkan gelar, menginginkan kehormatan dan juga dimuliakan. Seringkali itu yang banyak kita mohonkan. Boleh atau enggak? Boleh. Jika itu merupakan sesuatu yang hak yang telah Allah sediakan untuknya. Yang menjadi persoalan adalah seringkali apa yang kita inginkan itu enggak pernah tercatat di Lauhul Mahfuz. Seringkali yang kita mohon kepada Allah, yang minta kepada Allah adalah sesuatu yang tidak hak kepadanya. Maka kalau itu tidak hak, Allah pasti akan ganti. Allah pasti akan ganti. Jadi sesungguhnya apa-apa yang kita mohonkan kepada Allah adalah sesuatu yang telah Allah sediakan buat kehidupan kita. Sedianya seperti itu. Tapi seringkali justru kita memohon, meminta kepada Allah sesuatu yang sebenarnya melampaui diri kita, sesuatu yang melampaui daripada kadar kita, sesuatu yang tidak hak buat diri kita. Maka kalau itu pasti enggak diijabah. Contoh, ada seorang sahabat ketika melihat ada seorang wanita dan tertarik dengan wanita tersebut, kemudian ia meminta kepada Rasul sebuah doa. Ya Rasulullah, doakan agar wanita tersebut itu menjadi istriku, pendamping hidupku. Nah, Rasulullah itu karena seorang nabi, ya, orang yang sudah kasyaf Allah buka semua hal, ya, maka diperlihatkan tuh yang namanya catatan orang tersebut di Lauhul Mahfuz. Maka nampak bahwa dalam perjalanan kehidupannya enggak akan pernah wanita tersebut
menjadi istrinya. Maka Rasulullah pun mengatakan kepada sahabat tersebut, wahai sahabatku, seandainya aku berdoa, bahkan seluruh para nabi berdoa dibantu oleh seluruh penduduk bumi ini, bahkan para malaikat al-mukarrabun pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar wanita tersebut menjadi istrimu, sekali-kali itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena enggak tercatat dalam sebuah garis kehidupan yang akan dilaluinya sepanjang kehidupan di dunia ini. Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, lantas apa fungsi kita berdoa? Doa yang harus kita pahami adalah sebuah bentuk ibadah. Dan doa dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya. Jadi bahwa doa itu sesuatu yang Allah perintahkan. Maka manusia itu dikatakan angkuh, dikatakan sombong, kalau dia tidak pernah memohon, meminta, dan berdoa kepada Allah. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya, dan dia Allah pasti akan kabulkan doanya. Tapi yang harus kita pahami, pengabulan doa yang seperti apa. Dalam surat Al-Mu'min surat 40 ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jadi astajib lakum, aku akan mengabulkan doamu. Aku akan mengijabah doamu, kata Allah. Itu sudah jaminan. Nah hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah, tanda seorang mukmin yang sejati adalah bahwa dia lebih yakin dengan apa-apa yang ada di tangan Allah daripada apa-apa yang ada di tangannya sendiri. Namun kadang-kadang justru kita lebih yakin apa yang ada di tangan kita. Kalau kita punya deposito misalnya 100 miliar, kita merasa yakinlah, tenang, hidup damai, ya kan? Kita sudah merasa tenang. Kenapa? Sampai akhir hayat hidupku sudah ada jaminan. Berarti apa? Orang itu yakin dengan apa-apa yang ada di tangannya. Tapi kalau orang mukmin yang sejati, dia lebih yakin pada apa-apa yang ada di tangan Allah. Dan apa-apa yang ada di tangan Allah itulah yang terbaik buat diri kita. Maka ketika ada seseorang yang yakin apa-apa yang ada di tangannya, Allah kadang-kadang habiskan. Misalnya, wah besok mau panen. Dalam Al-Quran digambarkan demikian. Orang yang namanya mau panen akan tergambar dapat uang yang berlimpah, keuntungan yang banyak. Maka dia sudah mempersiapkan dirinya, saya akan beli ini dan beli itu, beli rumah baru, beli mobil baru, beli perhiasan, beli baju-baju yang branded, sepatu yang branded, dan lain sebagainya. Tapi ternyata, karena dia yakin terhadap apa yang di tangannya, Allah tampakkan. Yaitu apa? Ketika ia datang ke ladangnya, ternyata ladangnya telah musnah, terkena hama. Sama juga, orang yang yakin punya uang 100 miliar, habis bisa hari itu juga. Maka seorang mukmin yang sejati itu dia hanya akan yakin apa-apa yang ada di tangan Allah. Mana yakin apa-apa yang ada di tangan Allah juga maknanya adalah dia yakin bahwa apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, yang Allah kabulkan dalam setiap doa-doa kita, itu yang terbaik buat diri kita. Sekalipun barangkali itu enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ketika doa yang kita panjatkan seolah-olah tidak mendapatkan pengabulan dari Allah Ta'ala, di situ terdapat ruang pengetahuan yang kosong yang harus kita cari dan isi. Jadi sesungguhnya ketika doa itu belum diijabah secara langsung seperti yang kita inginkan pada waktu yang kita inginkan,
Di situ ada ruang yang kosong. Untuk apa? Untuk kita melakukan perenungan. Ada sebuah pengetahuan yang hendak Allah berikan kepada kita. Yaitu apa? Di mana kita harus mengenal apa-apa yang ada pada diri, yang dengan itu kita juga akan mengenal apa-apa yang ada pada Dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa singkatnya yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal nafsnya, maka sungguh dia akan mengenal Rabb-nya. Itu ruang yang ada di situ. Jadi sebuah proses pada akhirnya untuk mengenal Allah. Jadi ketika kita berdoa belum juga dikabulkan pada waktu yang kita inginkan, belum dikabulkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, di situ ada ruang kosong. Ada sebuah proses di mana tujuannya adalah untuk kita bisa mengenal diri kita, yang dengan itu kita lebih akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, doa di sini bukan hanya terkait masalah dunia yang saya katakan tadi, tetapi juga terkait dalam persoalan-persoalan spiritual. Jadi kalau urusan dunia itu tadi minta rumah, minta pasangan, ya kan, seringkali kan kita mohon pasangan yang ini ternyata nggak dikasih. Kita pengennya sama si Tuti, tapi kemudian dikasih si Yanti. Seringkali begitu. Kenapa? Karena Allah tahu yang terbaik buat kita yang mana. Apa yang kita inginkan itu bisa jadi sesuatu yang buruk buat kita, tetapi apa yang Allah inginkan itulah yang terbaik buat diri kita. Nah, hakikat setiap doa yang kita panjatkan, yang harus kita pahami adalah sebuah refleksi dari objek yang telah Allah siapkan. Jadi refleksi, jadi hakikat doa yang kita panjatkan itu sebuah refleksi dari sebuah objek-objek yang telah Allah siapkan. Tidak serta-merta kita menginginkan sesuatu di dalam hati kecuali telah ada objek. Tanpa objek yang telah Allah sediakan, pada dasarnya setiap orang tidak akan punya keinginan untuk berdoa. Maka kenapa Allah hadirkan objek-objeknya? Seperti ketika kita menginginkan sebuah makanan, karena baunya sudah tercium dari jauh. Kita sedang jalan, padahal tadinya nggak punya tuh keinginan mau makan sop iga. Tapi ketika mencium aroma sop iga, kita punya keinginan. Nah, keinginan itu menginspirasi, membuat kita meminta berdoa kepada Allah. Jadi ada objek-objeknya. Nah, hanya saja manusia kerap terjebak oleh ketidaksabaran dan waham tentang dirinya sendiri. Seperti ketika seorang sahabat meminta kepada Rasulullah jodoh tadi. Dia minta jodoh wanita itu kan ngelihat tuh, oh wanita cantik, wah kayaknya pas nih gitu kan, minta. Itu kan objek, kemudian dia minta. Kita ngelihat rumah bagus gitu kan, wah rumah tuh indah, kemudian kita minta. Sekali lagi, kalau bukan haknya mah gak akan terjadi. Jadi kita harus bisa ngebaca diri dulu, ya kan. Bukan gak boleh punya keinginan, boleh, tapi keinginannya hak apa enggak. Kalau para nabi punya keinginan itu sudah ada petunjuknya, maka dia hak. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam memohon anak yang juga seorang nabi, karena memang sudah ada petunjuk. Cuma kapan itu diberikan, itu enggak dengan serta-merta. Ada ruang kosong yang harus dia pahami persoalannya. Itu apa? Bahwa yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi. Dan untuk lahirnya seorang nabi, itu harus dari benih yang suci dan juga harus dari wadahnya yang suci. Maka ada prosesnya terlebih dahulu. Ya kan? Prosesnya apa? Sarah itu ada petunjuk. Petunjuknya apa? Untuk menikahkan suaminya terhadap budaknya sendiri yang bernama Hajar. Loh, kok minta anak petunjuknya itu? Karena ada satu hal. Yaitu apa?
ada sebuah penyakit terdalam yang ada di dalam dirinya, yang tidak nampak, yang tidak terkuak ke permukaan, yang dia sendiri gak tahu. Sehingga kemudian ketika ada petunjuk Sarah untuk menikahkan Hajar kepada suaminya, dari situlah kemudian muncul apa? Ketika Hajar sudah punya anak, muncul dalam dirinya kedengkian. Kenapa bukan aku? Nah itu penyakit. Maka disitulah harus dihilangkan. Ya kan? Maka bapak, ibu, orang kalau punya istri lebih satu, walaupun nampaknya carut marut seperti sebuah perang, itu jauh lebih baik ketimbang satu kelihatan adem ayem, kelihatan lempeng-lempeng aja, kelihatannya nyaman, padahal apa? Menyimpan penyakit hati yang masih belum terkuak yang ada di dalam keluarga tersebut. Tapi kalau sudah poligami, wah itu sudah dahsyat. Allah akan menguakkan semua aib keburukan yang ada dalam diri kita sehingga kita sadar. Karena salah satu tanda Allah akan memberikan petunjuk adalah dinampakkan aibnya. Maksudnya dinampakkan aibnya apa? Memunculkan sebuah kesadaran, oh aku ini masih begini. Masih ada kedengkian yang ada dalam diriku. Masih ada keterikatan terhadap dunia dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya. Nah maka kenapa ketika mohon doa belum diijabah? Harus nikah dulu. Ketika sudah nikah berproses lama, proses pensucian itu terjadi, rahim itu telah suci, baru ditumbuhkan benihnya, dilahirkan anak yang bernama Ishak. Nah para nabi itu gak pernah berputus asa dalam doanya. Jadi kalau kita sampai berputus asa gak boleh. Maka kalimatnya di situ dikatakan oleh Ibnu Athaillah, jangan menyebabkan engkau itu berputus asa. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian Allah kepadamu, ya kan, padahal engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa kepadanya, menyebabkan engkau berputus asa. Enggak boleh kita berputus asa. Nabi Zakaria untuk sampai dia punya anak, pengabulan doanya itu sampai 60 tahun. Bayangkan. Dan dia tidak pernah berputus asa memohon kepada Allah. Dan kata dia dalam Al-Quran, dan aku tidak pernah berputus asa, ya kan, terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak pernah berprasangka buruk. Demikian pula ketika kita mendapatkan ujian dan musibah dalam hidup, kita pengen keluar dari sakit, kita pengen keluar dari segala bentuk kekurangan, kita pengen keluar dari kelaparan dan lain sebagainya, penderitaan dalam hidup, boleh kita meminta kepada Allah. Orang sakit itu harus minta sembuh. Enggak boleh kita berserah, kemudian kita berdiam diri, kemudian enggak ada ikhtiar dan tidak ada doa. Justru sakit itulah yang menyebabkan untuk kita bermohon, bermunajat kepada Allah. Tapi kapan disembuhkannya, itu urusan Allah. Karena bisa jadi Allah sedang menghadirkan sebuah penyakit yang pada saat yang bersamaan menghadirkan sebuah obatnya, yang itu buat halayak ramai. Misalnya kita lihat Nabi Ayub alaihissalam, hartanya habis, anaknya habis, dia dihinakan, dia dikucilkan, sampai dia kemudian berada di dalam sebuah goa berdua dengan istrinya. Tapi dia tidak pernah memohon kepada Allah untuk minta sembuh dari penyakitnya, enggak pernah lelah berdoa. Dan juga dia buat tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Ya kan? Kadang-kadang kan orang baru diberikan ujian sudah berburuk sangka, Allah itu kejam, jahat, enggak adil, ya kan? Nah, itu bahaya. Nabi Ayub itu mengalami ujian seperti itu, kena penyakit, dia dihinakan. Itu bukan setahun dua tahun, tapi 20 tahun. Setelah 20 tahun Allah mengijabah doanya, disembuhkan penyakitnya. Jadi kita pun gak boleh berputus asa. Ada orang kena penyakit udah 5 tahun berputus asa, udahlah mati aja,
Nah kalimat udahlah mati aja, ini sebuah kalimat putus asa. Enggak boleh kita berputus asa daripada sebuah pengabulan. Allah sedang menyiapkan itu. Dan barangkali bahwa sakit yang diderita oleh kita adalah merupakan pengikisan, penghapusan terhadap segala dosa-dosa yang kita lakukan. Nah hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, dalam bait tersebut yang harus kita pahami adalah di situ ada kalimat fahuwa dominalakal ijabah. Maka bahwa dia Allah itu menjaminkan bagi kamu itu sebuah pengabulan doa. Artinya Allah pasti akan mengabulkan doa. Cuma persoalannya pada dua hal. Bahwa doa yang Allah kabulkan kepada kamu adalah apa? Sesuatu yang aku pilih, kata Allah. Bukan yang engkau pilih. Dan juga doa yang aku kabulkan kepadamu adalah pada waktu yang aku tentukan, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Itu yang harus kita pahami. Jadi temanya ada di dua kalimat ini. Itu sesuatu yang Allah pilih dan sesuatu yang Allah inginkan waktunya. Nah disitulah dibutuhkan apa? Kesabaran. Disitulah ada ruang yang panjang untuk kita melakukan sebuah perenungan, untuk kita memahami sebuah persoalan-persoalan. Disitu ada sebuah proses di mana untuk kita bisa mengenal diri kita, yang dengan itu akan menghantarkan diri kita sampai kepada tingkatan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah, jadi kalau kita berdoa mintanya sabar dulu, ya kan? Ternyata nanti pada waktunya setelah 5 tahun baru dikabulkan. Yang dikasih bukan lagi A, tapi yang dikasih itu adalah B misalnya. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi bahwa doa itu membutuhkan pengenalan atau ma'rifah akan Allah dan akan diri sendiri. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi makhluknya lebih daripada seorang ibu yang mengetahui kebutuhan bayinya. Itu yang harus kita pahami. Jadi Allah yang paling tahu waktunya, Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita apa. Itu membutuhkan sebuah pengenalan, membutuhkan sebuah perenungan. Karena apa? Boleh jadi apa yang kita inginkan itu buruk buat kita, dan apa yang Allah inginkan itulah yang baik buat kita. Dalam surat Al-Baqarah ayatnya ayat 216 disitu dikatakan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarul lakum. Boleh jadi apa yang kamu enggak suka itu justru itu baik buat kamu. Dan boleh jadi apa yang sesuatu yang kamu sukai itu buruk buat kamu. Jadi apa yang kamu enggak suka itu baik buat kamu, kata Allah, dan apa yang kamu suka justru itu buruk buat kamu. Dan Allah mengatakan, dan aku yang mengetahui, kata Allah. Dan itu membutuhkan makrifat. Oh iya, Allah yang tahu akan kebutuhanku. Allah yang tahu akan sesuatu yang baik buat diriku. Itu yang harus kita pahami. Itulah kenapa ada ruang kosong dalam pengabulan doa itu. Untuk apa? Kita ma'rifatun nafs, ma'rifatur rob. Mengenal nafs, kemudian mengenal rob. Coba kita lihat. Misalnya, siapa? Kebinasan Fir'aun. Ya kan? Itu merupakan sebuah pengabulan doa, diterimanya doa Nabi Musa dan Harun alaihi alaihissalam. Selama kapan? 40 tahun. Bayangkan, 40 tahun. Rasulullah SAW bersabda, pasti akan dikabulkan doamu selama tidak terburu-buru, serta mengatakan, aku telah berdoa dan tidak diterima. Itu jangan sekali-kali mengatakan demikian. Itu Rasulullah yang mengatakan. Jadi jangan sampai, pasti akan dikabulkan doamu selama tidak terburu-buru, serta mengatakan aku telah berdoa dan tidak diterima. Jadi jangan sampai mengatakan itu. Allah pasti akan mengabulkan doa kita selama kita tidak mengatakan aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah itu celaka buat kita. Berarti orang yang tidak memahami sebuah persoalan.
Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada orang berdoa melainkan pasti diterima oleh Allah doanya, atau dihindarkan daripadanya bahaya, atau diampuninya sebagian dosanya, selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutuskan silaturahim. Ini kata Rasulullah. Terus gimana kadang-kadang kita berdoa kok belum cair juga, misalnya waktunya belum pas. Pertama, bisa jadi waktunya belum pas. Yang kedua, bisa juga karena dosa-dosa kita. Maka dikatakan dalam satu ayat Al-Qur'an ya, surat 2 ayat 186, itu dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Itu kaidahnya tuh, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan ya Muhammad kepada mereka bahwasanya aku tuh dekat. Artinya Allah tuh dekat dengan kita, Allah tuh tahu akan kebutuhan kita, Allah ngerti. Ujibu da'wata da'i idza da'an, dan dia akan mengabulkan doa selama ia memohon kepadaku. Tapi kata Allah syaratnya, falyastajibu li, maka penuhilah seruanku. Apa seruan Allah? Seruan Allah itu adalah taubat, untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita berjalan menuju kepada Allah, untuk kita hanya menghadapkan wajahnya kepada Allah. Yang kita cari adalah Allah. Itu yang harus kita penuhi, ya kan? Karena dengan itu wal yu'minu bi, kalian akan beriman, mendapatkan nur iman, yang dengan itulah la'allahum yarsudun, agar kamu itu diberikan petunjuk, mendapatkan sebuah bimbingan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaidahnya, kalau kita mau doa itu dikabulkan, kita harus menjadi seorang hamba yang bertaubat. Artinya kita perbaiki semua kehidupan kita dari sisi syariat kita terlebih dahulu. Syariatnya harus lempeng. Enggak ada perbuatan dosa lagi yang kita lakukan yang sengaja betul-betul kita lakukan. Yang kedua, bahwa yang kita cari, yang kita butuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau itu yang sudah kita lakukan, Allah pasti akan mengabulkan. Tinggal kapan momennya, kapan waktunya, dan kapan yang diinginkan Allah kepada kita. Dan dia Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat kita pada waktu yang tepat. Saat kapan Allah akan memberikan itu waktunya sudah sangat tepat. Maka apa? Ketika apa yang diberikan itu pada waktu yang tepat dan juga sesuatu yang diinginkan oleh Allah, maka penerimaan diri kita terhadap pengabulan doa tersebut itu akan terasa sangat indah sekali. Dan keindahan tersebut itulah yang semakin kita ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia zat yang maha mengabulkan doa, bahwa dia zat yang maha mengetahui akan diri kita, bahwa dia zat yang rahman dan yang rahim, yang maha pengasih dan penyayang terhadap hamba-hambanya. Baik, itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.